Selang udah lari bukan sedang ada lagi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kenyalang 96. Dan ini adalah video part 2. Dalam video ini merupakan video sambungan dari video yang sudah terakhir sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, silakan cek di YouTube kami Kenyalam 96. Sebelum menonton video di hari kedua, di sini saya menampilkan dulu sekilas secara singkat video perjalanan kami, yaitu di hari pertama. Di hari pertama ini kami melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Nah, telepon lah, rumah. Di hari pertama ini merupakan hari matai lah, merupakan kenyalam 96. Sambil mudik ke Hulu Sungai, kami juga sambil menjala ikan. Ikan ini akan kita gunakan untuk makan malam sebelum menyelam ikan. Karena kita menyelam ikan yaitu sekitaran jam 10 malam. Dan ikan yang kita jalan ini yaitu ikan kulung. Ikan kulung ini merupakan ikan keras. Ada juga ikan karik. Semakin ke Hulu Sungai, Kedua. Ikan ini semakin dangkal dan juga deras. Jadi beberapa kali juga kami turun dan berlalu untuk menaik perahu di lokasi naik bahkan tadi. Kemudian kami melanjutkan lagi ke belakang. Beberapa kali juga kami berpasang dengan masyarakat yang melakukan aktivitas di sungai ini. Kami pun sampai di lokasi camping dan di sini kami akan mendirikan tenda. Setelah selesai membuat tenda, kami pun kembali melakukan perjalanan 3 jam lebih lagi ke Hulu Sungai. Dari Hulu Sungai kita menyelam ikan ke hilir sungai untuk menuju lokasi tenda yang sudah kita buat ini. Di Hulu Sungai ini masih berjalan tahun sungai. Di tengah perjalanan ke Hulu Sungai kami menemukan kura-kura teman. Dan kura-kura ini lumayan besar ukurannya. Dan setelah itu kami pun sampai di lokasi Hulu Sungai, di mana dari lokasi ini kami menyelam ikan sampai ke hilir sungai, yaitu menuju lokasi camping kami yang sudah kami buat nanti sore. Sekitar jam 7 malam kami pun mulai menyelam ikan. Dan di sini saya mendapatkan satu ekor ikan besar. Teman kami yang bernama Pencamil pun mendapatkan lagi satu ekor ikan besar juga. Bermacam-macam ikan yang kami dapatkan pada malam itu, seperti ikan kapak, ikan semak atau ikan masir, dan juga ikan ampala atau ikan adung. Kami juga mendapatkan ikan bawang burai. Sesudah ikan hilang dan ikan kita di hari pertama malam. Teman-teman, dan ini adalah video camping dan juga bermalam di hutan. Dua. Kami selesai menyelamkan yaitu sekitaran jam 2. Kemudian kami masak ikan hasil
percakapan kita di hari pertama ini. Menu kita yang tengah malam ini yaitu sop ikan semak dicampur dengan telur ikan semak, teman-teman.